mohon berdiri. Selama PMII ada, jangankan 2030, ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat, saya pastikan Indonesia tidak akan bubar. Tentu saja Bapak Presiden, ada beberapa syarat-syarat utama yang untuk menjadikan PMII Indonesia tidak lagi bubar. Yang pertama adalah persatuan nasional. Oleh karena itu, izinkan saya menghimbau kepada elit-elit politik untuk tidak memprovokasi rakyat, untuk tidak merasa dekat orang yang paling dekat dengan Tuhan, sehingga menganggap partai lain menjadi partai setan. Dan itu saya pastikan, itu bukan tipikal kader PMII. Itu bukan tipikal alumni-alumni PMII. Kader-kader PMII punya gagasan-gagasan besar yang mempersatukan, bukan mempertentangkan perbedaan. Ini agak mirip-mirip saya. Dikenakan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohiman dari Rayon PMII Visip Unsika Karawang. Panggilannya? Rohiman, Pak. Ganteng. Rohiman. Ya. Udah tahu lah ganteng tahu. Gini. Jadi sekarang ini kalau kita lihat ya di media sosial, coba kita lihat di media sosial. Betapa yang namanya arus informasi itu begitu sangat cepatnya. Ada plusnya, tapi ada minusnya. Saya misalnya, dalam Pilpres 2014 terkena yang namanya isu PKI. Isunya adalah Presiden Jokowi itu PKI. Saya sampaikan, saya lahir itu tahun 61, PKI dibubarkan tahun 65. Umur saya kan baru 4 tahun, masa ada aktivis PKI balita? Ada digambar di media sosial, coba dilihat gambarnya. Tahun 1955 saat PKI yang namanya ketua PKI namanya D.N. Aidit itu sedang menyampaikan orasinya. Lah saya kok ada di bawahnya? Padahal saya lahir saja belum. Inilah yang namanya era digital tetapi digunakan untuk hal yang tidak baik. Pertanyaan saya kepada sahabat Rohiman, komentar terhadap itu seperti apa? Komentarnya, coba, ada DNI did pidato, saya ada di bawahnya. Itu tahun 55, saya lahir tahun 61. Komentarnya? Tidak baik, Pak. Masa komentarnya hanya tidak baik, Pak? Dilanjutkan. Jadi menurut saya ini ya
apa namanya, suatu pembodohan kepada masyarakat, Pak ya. Mm. Bukan hal yang baik. Tadi yang Bapak katakan bahwa politik hari ini harus politik yang sehat. Ini adalah contoh politik yang tidak sehat, Pak. Dan yang menyebarkan ini, saya yakin dia bukan orang-orang yang kritis seperti kader PMII. Saya jamin 100% tidak akan ada Pak kader PMII yang membuat seperti ini. Terima kasih, Pak. Udah? Iya, Pak. Ya, udah. Ya udah, terima kasih. Apa? Sepeda? Apalagi balik? Udahlah, saya beri sepeda, silakan duduk.